ya tidak jauh dari tempat relokasi sementara untuk para pedagang eks terminal Paringin yang terkena dampak oleh pembangunan jembatan kembar. Nah, di sini kan tepat di seberangnya ini kan ada bangunan Es Lawan ya, Pak ya. Nah, bangunan Es Lawan. Nah, ini sendiri nak dalam waktu dekat apakah akan digunakan juga ini, Pak? Iya, dalam tahap kedua rencananya kan kawasan Sanggam ya, itu dibangun lagi tahap kedua. Jadi untuk Kejasira rencananya kan semua itu kena dampak kan. Lokasi di Kejasira kan dihancur, dibikinkan yang bangunan baru. Nah, pedagangnya itu otomatis kan pindah. Ya. Tempat lokasinya sudah kita siapkan. Di sini ini netnya ya, Pak ya. Bicaranya di sini namanya. Cuma kami enggak bisa memindah. Pertama, fasilitas air sama listriknya belum. Belum ada kita ya, Pak. Kita minta itu dulu. Supaya itu dipenuhi. Tapi di sini kan sudah kita nampakkan yang sudah ada tandon. Sudah disiapkan sama PO. Oh, berarti ini setelah ini melakukan persiapan untuk pengadaan air dan juga listriknya di sini. Ya dari PO lah semuanya. Okay. Kami kalau sudah siap, kapan mereka mau bikin apa proyek tahap keduanya, baru kita adakan solusi sama pedagang. Okay. Kita adakan undian di sini. Oh, siap. Atau lokasi lah. Jadi nanti kalau misalnya yang di X Paringin itu tuh sudah X terminal Paringin itu sudah jadi, bangunannya baru ini dibongkar lagi ya, Pak? Kalau sudah jadi, yang permanennya sudah jadi, ini semuanya kita bongkar. Oh, termasuk ini juga? Termasuk. Kalau semuanya dari lokasinya Kejasira, di mana yang permanennya sudah siap, mereka pindah, itu pasti nggak ada lagi. Oh, saya minta dibongkar semua. Iya, betul. Soalnya nanti dikhawatirkan, kasusnya sama yang terminal. Terminal itu kan tempat penampungan dulunya. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Sekarang kan di toko. Muncul sudah kalau pindah, kalau sudah kayak gitu. Karena udah kelamaannya. Kita, setelah ini mereka sudah dapat kepenya tindak menempati yang X ini kita rumus semua total, jangan ada tersisa supaya tergabung dalam satu juga ya, Pak ya. Iya, kita menghindari pemanfaatan X ini itu kedepannya nanti sulit menertibkan. Ini seminggu sudah apa lah yang dibangun ini nih? Oh, sebulanan. Karena tertutup leh. Kasih kegelen ditutup. Oh, situ inggi jalan tertutup juga. Situ untuk kenaikan di situ kan juga. Murah nama angkut barang nih bule sarabinya nih ngalihnya. Ma angkut barang aja ngalih lah bule. Apalagi sagan yang orang menukar belanja. Penjualan ini kan jangan kan yang pindah sedikit aja karena orang Jadi yang disampaikan apa dari bahan pedagang pia itu hendak mintanya tambahkan di sini. Kalau mintanya dibongkar kan ini bisa dongket. Jadi mesti ini aja dibongkar lah. Satu petak. Ada jalan masuk lah paling kada apalah. Anak satu galian urang belanja. Dalam sebulanan ini pendapatan jauh berkurang. Berapa minggu kami itu bayar utang aja bukan mau. Yang efeknya tuh lo pedagang ini pedagang sini ini apalah lawan di belakang lah. Kurang masuk. Ada jalan bekas itu ada kawan. Kami tak tutup sama sekali sini. Bebaskan jalan itu sama siapa? Ada jalan depan, jujur. Iya. Coba bayangkan. Semuanya bertanya kenapa ditutup semuanya aja? Enggih. Kamu cek. Kenapa ditutup semuanya? Kita habis bikin dia. Enggih. Haji dengan Haji siapa kan men? Haji. Yuliani. Enggih. Enggih. Makasih banyak ulun lah, enggih. Mudahan ada solusi lah kayaknya diolahakan jalan enggih. Enggih, siap. Enggih. Itu merupakan hasil wawancara kami dengan pedagang yang memang menjadi dampak langsung oleh pembangunan bangunan baru untuk relokasi X Terminal Paringin. Ya, bisa kita lihat saat ini adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk tempat sementara relokasi para pedagang yang ada di X Terminal Paringin yang terdampak langsung oleh pembangunan jembatan kembar. Jadi untuk pedagangnya sendiri terdata ada 6 orang dan ini rukonya ini ada 9. Ya bisa kita lihat memang ini tempat berada di pinggir jalan menggunakan hampir sepertiga lebih ya dari
dari badan jalan untuk pembangunan ini. Nah, di bagian belakang langsung ini merupakan pedagang yang memang aktif setiap hari berjualan di sini. Nah, dengan adanya bangunan ini jelas para pengguna jalan yang melewati jalan juga tidak bisa melihat adanya para pedagang, dan ini sangat memberikan efek pendapatan bagi para pedagang yang berada di bagian belakang. Ditambah juga jalan masuk yang menjadi keluhan lain bagi pedagang adalah jalan masuk di sini. Ini juga sempat dikeluhkan karena untuk mendistribusikan barang mereka juga cukup kesulitan, karena bisa kita lihat di sini juga jalannya untuk dilalui kendaraan roda 2 pun sulit gitu. Hasil wawancara kami kepada pedagang mengatakan bahwa pedagang meminta untuk ada satu unit yang dibongkar sehingga ada jalan masuk bagi para pengguna jalan ataupun calon pembeli agar bisa mempermudah akses menuju ke toko-toko para pedagang. Ya, demikian adalah laporan kami dari Pasar Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih.